Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sore ini di tempat yang sama seperti kita biasa review bersama teman-teman, ada Kevi, ada Fatah. Jadi kali ini tuh aku akan mereview sebuah paket wajib yang harus kalian punya untuk equipment Samsung A54 5G. Jadi ini tuh paket datangnya lama banget. Ku beli dari Shopee. Nah nih, yaitu langsung dari Korea guys. Nih, kelihatan nggak? Mana nih zoomnya nih? Nah, tuh kalau kalian bisa baca. Nah, ku bacain aja lah ya. Pengiriman, logistik, sorting, 65 Tairi Ro, 179 Beongil, Gochon Up, Gimposi, Gyeonggi-do, Korea. Nah, turunnya itu di Kalimantan. Kalau nggak salah waktu itu sampai 3 minggu gitu. Nah, ini ada keterangan diambil Adib. Nah, Adib itu namaku sesuai sama channel yang dibawa ini. Untuk paketnya ini, itu ada ringke fashion untuk Galaxy A54 5G. Ringke fashion case bening keras PC belakang TPU bumper penutup pelindung. Maksudnya itu enggak tuh. Maksudnya ini itu buat kayak penutup kamera gitu. Jadi karena kamera di Samsung itu mantep dan rencanaku itu mau bikin semacam kayak motovlog gitu. Nah, itu bakal khawatir lah kalau misal kena debu aja kan nggak apa-apa, karena Samsung itu udah mendukung IP67 yang artinya dust and water resistant. Nah, ini tuh penutup kamera buat kayak kalau misal HP ditaruh ke belakang kayak gitu, nah itu aman itulah, tapi ya jangan digesek-gesek juga, nanti rusak juga. HP iPhone 14 pun kalau diperlakukan kayak gitu ya rusak juga kamera, baret lebih tepatnya. Dan yang terakhir adalah screen protector. Oh, yang case bening itu yang screen protector maksudnya, yang buat kamera itu namanya ringke frame lensa kamera kaca untuk Galaxy A54 5G ringke. Nah, kita langsung buka aja karena waktu sudah menjelang sore, takutnya nanti cahayanya itu kurang. Jadi kita gas aja. Nah, lalu unboxing biasanya ada kayak gininya. Nah, ini tuh perekaman menggunakan mode kamera depan 60 fps, dan nanti video ini tuh tidak diedit untuk color gradingnya. Nah, itu sesuai lah ya sama kondisi sore ini. Ini ada 3 paket, screen protector, kamera protector, sama casing. Casingnya itu yang bening. Nah, ini kita buka satu dulu casing nih. Casing mereknya ringke, kena nggak fokusnya nih, kebalik ya kamera depan. Oke, kita kayaknya buka dulu lah ya, buka dulu. Packagingnya itu mantep kali guys, jadi itu kayak plastik, tapi plastiknya itu plastik yang tebel gitu, dan ini kayak nggak bisa disobek, cuma langsung ada tulisan ini tear here. Ya, artinya langsung sobek aja kayak ada apanya gitu. Nah, set. Oke. Nah, nih. Ini tuh kaca. Jadi nanti kalau misal kalian itu HP-nya ada warna apa gitu, green line, green lime, ungu atau putih, nanti ini bisa tuh pakai ini. Nah, ini tuh kok ada kayak tulisan remove aja ya. Oh, ini tuh bisa dikletek, guys. Mana nih kletekannya? Nah, ini kan ada kayak gini nih. Nah, ini bisa dikletek. Ini tuh bahan materialnya itu bukan kaca, kayak karet, cuma itu lebih tebel. Nah, ini dikletek aja nih. Kletek. Terus ini kayaknya di bagian dalam. Remove protector film ringke. Nah, kok nggak bisa dikletek ini? Ada nih. Mana ini? Mungkin untuk review ini lanjut ke reviewan berikutnya. Nah, ini itu ada tuh keterangan buat dikletek apanya, watermark dari ringkenya. Cuma agak susah karena kuku-kuku nggak panjang. Jadi langsung lanjut lagi ke screen protector. Yaitu mereknya ringke temperate. Ringke temperate apa nih bahasanya, coy?
tempered glass. Jadi ini tuh untuk pelindung layar. Kalau misal HP itu udah ada pelindung layarnya itu kayaknya aman banget gitu. Nah ini tuh apa ya, masih segel ya, masih segel. Ini juga masih segel. Nah terus kita langsung coba buka aja langsung guys. Kita pasangnya mungkin nanti malam aja ya, nggak perlu di videokan lah, karena video yang kemarin-kemarin aja belum tayang, maklum guys. Nah nih dalamnya kayak gini. Ini tuh buat ngepasin kalau misal kalian mau pasang. Ada kok tutorialnya di YouTube. Kalau misal kalian mau cari, ketik aja how to apply nggak tuh, cara memasang casing, bukan casing, screen protector A54 Ringke gitu. Ini pun aku rekomendasi dari YouTube, channel, salah satu channel YouTube. Nah paket yang berikutnya kita ada, kita ada penutup kamera. Jadi kayak gini nih bentuknya nih. Ini lens frame, mana ini zoom, fokusnya ini Samsung ini. Tes mana fokus, cek lens cam fokus belum. Nah ini, jadi ini itu kamera lens frame glass premium kamera protector. Jadi ini tuh ada kayak jendol-jendolnya gitu loh, nanti di kamera itu dipasangkan biar aman gitu. Nah terus kayaknya kita juga buka nanti aja apa ya guys ya. Ini tuh hanya, oh bisa dibuka ternyata nih. Nah ini tuh ada kayak tisu-tisu buat lap kacamata. Terus ini ada wipe yang buat kayak debu-debu kecil nanti, atau apa ini, dust removing oil cleaning, oh buat menghapus debu, minyak, terus mengeringkan dan menghilangkan air. Nah ini kebalik karena kamera depan ya guys ya. Nah ini ada di dalam sini nih, ada tiga kalau nggak salah, tapi nantilah nggak usah dibuka dulu. Ini hanya mengenalkan beberapa equipment penting yang wajib dipakai untuk kalian pengguna HP Samsung A54 5G baru. Nah ini kita dapat kayak gantungan buat casingnya ini di HP ringkenya ini. Cuma ini aku masih penasaran guys, ini kok nggak bisa dibuka ya, kalau kayak gini jelek nanti. Masa ya ada apanya ini, kayak gini ya. Kita baca dulu aja. Mana lah ini. Nah ini tuh kayak masih ngecap jari ya guys ya. Oh ini plastiknya kelihatan nih. Jadi dia tuh bisa dikletek. Kletek bahasa itunya apa ya? Kep. Ya bang. Bisa ngeletek ini enggak? Apa ini? Di mana ini? Nih, ini kan bisa dikletek tuh, tapi kayak susah gitu. Nah, Kep, kayaknya ntar aja lah itu dikletek. Aku ngomong lihat daftar harganya aja biar itu tahu, kayaknya durasinya itu udah lumayan panjang. Kalian pasti bosan ya, guys. Nah, ini kita langsung masuk ke harganya aja. Jadi ada 3 paket di satu box ini. Box ini nih langsung dari Korea ya, bukan Kroya. Makanya nunggunya lama banget. Padahal mau beli di Jakarta juga kayaknya udah banyak yang stok. Mana Cap? Nah. Ini tuh untuk Ringke Fashion. Cap, ntar dulu. Nah. Ini Ringke Fashion itu harganya di 212.000. Ininya aja nih 212. Lumayan mahal juga, guys. Aku pun enggak tahu ini. Nah, terus untuk penutup kamera nih, biar logonya kelihatan. Ini musuh besar A54 5G. Ini itu harganya 235. Terus sama yang terakhir itu untuk screen protector. Nih. Ini tuh 212. Jadi total belanjaannya itu sekitar 660.000, cuma karena ada promo waktu itu jadi bayarnya hanya 460.000. Begitu guys. Nah, mungkin karena mengingat durasi udah terlalu panjang dan ini udah ada yang buat tutorial cara pemasangan, kemudian link pembelian udah ada kayak gitu. Jadi kalian bisa searching sendirilah. Nah, aku cuma ngasih informasi bahwa ketiga ini adalah equipment penting yang harus kalian pakai untuk pengaman HP Samsung A54 5G.
Thank you. Oke. Nah, mungkin segitu dulu guys. Terima kasih. Ini adalah perekaman menggunakan HP Samsung A54 5G dengan resolusi 60 fps 1080. Kalau misal kalian masih tanya-tanya lagi, bisalah di kolom komen gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ini Samsung A54 5G setelah dipasang casing yang bahan materialnya itu bukan kaca. Nah, kalian bisa dengarkan sendiri, ini enak banget di genggaman tangan. Yang tadinya itu tanpa casing itu hanya grip itu keras, tapi setelah dipakein casing, di tangan itu genggaman feel-nya itu lebih nyaman. Jadi, untuk dilihat orang pun juga kayak langsung value-nya dapat gitu. Nah, ini dari jarak dekat seperti ini untuk casingnya. Nah, ini bunyinya kayak gini kalau bisa lo pengen. Nah, ini untuk dari sisi depan. Ini memang sengaja nggak dilepas biar kelihatan baru terus sih gitu. Jadi karena waktu sudah menunjukkan maghrib, kita sudahi review kali ini. Terima kasih.